happy place. Salam bahagia. Bercinta mainan. Woi. Gila. Luar biasa. Selamat datang di My Happy Place. Oke. Kali ini kita mau unboxing. Mungkin yang kali ini agak spesial karena kita jarang sekali unboxing Lego tipe ini gitu. Dan ini sebuah mobil sport. Coba kita cek. Lego Ferrari Daytona. Ini Lego teknik ya. Ini Lego teknik. Ini seperti yang gue bilang dari awal. Makanya kita agak spesial karena kita memang jarang untuk unboxing Lego teknik. Jadi, okay, coba kita lihat. Lego Ferrari Daytona. Dia serinya 42143. Dengan kode seri 42143. Lalu dia ada 3778 piece. 3778 piece. Kalau dari pengalaman ya, biasanya Lego teknik di-compare sama Lego yang biasa, walaupun dia piece-nya lebih sedikit, tetapi lebih rumit dan lebih detail. Iya gak sih? Ya? Yeah. Walaupun kadang-kadang Lego yang lain piece-nya lebih banyak, tapi gak sedetail Lego teknik. Cuma Lego teknik nih lebih detail. Coba kita cek. Ini logo Ferrari-nya. Ini gambar Lego Ferrari-nya kalau udah jadi. Wah gila sih, keren sih. Ini kayaknya gede nih. Ini aja berat banget tuh sini. Coba kita lagi. Gak ada lagi. Coba mungkin kita langsung buka aja kali ya. Oi. Gila. Setiap kali kita bikin YouTube, gue selalu lupa sebut harganya. Harganya $450. Jadi kalau kali 15.000 itu sama dengan 2 miliar. Oke. Oh ya, 6.750. Sorry. Oke. Mantap. Mungkin yang buat pecinta mobil-mobil sport khususnya Ferrari sih. Kalau emang suka Lego, ini kayak patut buat dibeli. Ya enggak sih? Oke, sekarang kita coba buka isinya. Oke, dia ada 3 dus dalamnya ya. Dia ada 3 kardus. Ini masih gambarnya si Lego Ferrari. Di belakangnya bentuk asli dari mobilnya. Wah, gila gokil. Jadi bentuk aslinya, ini bentuk Legonya. Sadis nih. Coba kita buka dulu ya. Yang pertama yang ini. Oh, yang ini, sorry. Oke. Dus nomor 1. Coba kita lihat dulu. Oh, ini ada bukunya. Dan sudah. Enggak, ini masih ada isinya nih. Oke, coba kita cek isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kantong dan 2 buku.
Ini bukunya tebal banget. Ini kayaknya bukunya ini kayaknya buat untuk coba ya. Kayaknya sih kalau feeling gue nih ini bukunya untuk panduan buat semua kardusnya ya. Coba kita buka dulu kardus kedua kali ya. Ini yang kedua. Coba kita cek. Ah ya, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kantong. Coba kita buka kardus yang nomor 3. Nomor 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan kantong, empat ban, dan empat velg. Lalu ini juga ada informasinya mengenai Ferrari Daytona. Luar biasa. Coba saya lihat bukunya ya. Oke, ini bukunya. Dia kok digabungin kayak ada tulisannya Ferrari Daytona SP3. Gua jujur gua bukan terlalu mengerti tentang mobil sport Ferrari. Mungkin banyak orang yang lebih mengerti, jadi mohon maaf kalau gue ada informasi yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Tapi ini gue kurang paham nih SP3 maksudnya apa ya nih. Ini SP3 sih kalau di kantor nih siap-siap buat dikeluarin ya biasanya ya. Iya gak sih? Sorry gue kurang mengerti ya. Mungkin orang yang mengerti mobil sport lebih paham ya. Terutama Ferrari ya. Oke, coba kita lihat bukunya. Oke, kita lihat. Wih, ini mungkin ini kantornya Ferrari ya, di Italia. Mohon maaf ya, koreksi ya kalau ada salah ya, karena gue bukan kurang mengikuti mobil-mobil sport atau Ferrari gitu, gue kurang mengikuti. Tapi ini keren sih, kalau iya gak? Akan lebih keren kalau punya mobil beneran sih. Oke, ini gambar dari mobil aslinya. Lalu dia tidak ada informasinya. Ini kalau dibaca mungkin sedikit informasi mengenai Ferrari zaman dahulunya ya. Ini from left to right. Ini juga ada orang yang mendesain Ferrari ya? Apa? Iya. Iya. Dia ada, iya. Yeah. Designer of Ferrari Daytona SP3. Oh. Exterior. Iya, yeah, iya. Yeah. Luar biasa. Luar biasa. Ini yang mendesain. Gila. Bisa kelihatan betapa rumitnya untuk membuatnya. Kalau kita mungkin karena udah paduannya enak, gimana pertama kali bikin ya. Luar biasa sih, luar biasa. Gambar ininya.
Ini cara membuat partnya ya. Wow, ini banyak banget sih informasi-informasinya sih. Oh, ini tampilannya nih, dari yang bentuk aslinya sama bentuk dari Legonya. Ini keren sih. Ini keren dan bukunya lumayan berat sih, sampai tangguh pegel ya. Oke. Ini coba kita lihat lagi. Oke, nah ini kita lihat dia ada berapa halaman untuk buku pertama. Dia ada 401 halaman di buku pertama. Di sini bisa kelihatan untuk dilanjuti ke buku kedua. Dia ada 401 halaman. Jadi coba kita cek buku kedua. Ini buku kedua. Dia totalnya ada 409 halaman. Di halaman terakhir dia terbentuk udah jadi terlihatnya. Keren sih. Dan ini kayaknya besar nih. Besar dan detail sih, biasa kalau teknik ya. Menurut gue pengerjaan teknik itu juga enggak semudah yang biasa kita kerjain ya. Ya Mas Abi ya. Dia lebih rumit. Tetapi pun hasilnya pun juga lebih menarik. Jadi mending kita buat, kita lihat hasilnya, ya enggak? Akhirnya jadi juga. Luar biasa. Lego teknik Ferrari. Gokil ini. Ini gede banget teman-teman. Coba ya, gue mau kasih lihat seberapa besar. Lihat, gokil, gede banget ini. Gede banget dan sangat detail. Ini gokil sih, ini keren banget. Beneran deh, gue bohong. Gue mungkin memang bukan pecinta mobil sport gitu ya. Ya gue suka mobil sport, tuh maksud gue gak ngikutin mobil sport tuh kayak gimana. Tetapi ini sih gokil sih. Kerennya minta ampun sih. Nah, oke. Okay. Coba kita lihat dulu ya. Dia bisa ngapain aja nih, coba. Mungkin dari pintunya dulu, dia bisa dibuka dari sini nih. Dia bisa dibuka pintunya dari sini, lalu juga sebelahnya juga bisa dibuka. Nanti kalau mungkin bisa dilihat dalamnya ya, di zoom dalamnya. Itu dalamnya ada setirnya. Ada banyak deh. Detail banget, gila. Ini emang teknik tuh dia beda sama Lego yang biasa ya. Dia memang terkenal lebih rumit, lebih detail, dan cara pemasangannya pun juga lebih ribet. Tetapi hasilnya pun juga beda. Coba kita lagi. Dia kamar depannya bisa kebuka. Nanti bisa lihat kali ya, kayak gimana kamar depannya. Lalu di bagasi belakang juga bisa kebuka. Dan ini ada penahan ini biar dia tetap terbuka di sini. Nah, mungkin bisa lihat gini kali ya. Bisa kelihatan dalam itu. Lihat, dalamnya aja pun juga detail banget. Sadis banget. Mungkin buat yang pecinta Ferrari bisa dipajang di rak beserta dengan mobil-mobil yang lain ya, diecast mobil yang lain, poster-posternya, logo-logonya, kasih lampu sipen di rak, keren sih kayaknya sih. Bukan kayaknya sih, pasti keren sih. Cakep nih, boleh banget sih. Gimana? Tertarik kan? Keren sih, keren banget. Oke, mungkin sekarang kita saatnya untuk quiz, ya enggak?
kuisnya ini adalah kita mau unboxing Lego apakah di episode berikutnya. Ya. Petunjuknya, clue-nya, dia dari sebuah film yang hits. Oke. Film yang legendaris. Wih. Legendaris. Ceritanya tentang seorang superhero dengan berkarakter kelawar. Wah, udah semakin baca ya. Gue kita tuh sok tahu banget. Oke, jadi dari film legendaris tentang seorang superhero berkarakter kelawar. Ini legonya adalah kendaraan pesawatnya. Ayah, lebih jelas lagi nih. Jadi dia nih pesawatnya dari si superhero tersebut. Bentuknya gitu. Bentuknya itu kayaknya udah cukup kali ya. Itu adalah petunjuknya. Jawabnya di kolom live chat. Nama dan kode seri. Yang pertama menjawab berkesempatan datang main-main ke Baby Place dan mendapatkan giveaway. Ya enggak? Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian. See ya. Salam bahagia. Dan belum action. Sabar.